Sementara dari Sumatera Utara, seorang mahasiswa penumpang Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8040 tujuan Kuala Namu Palembang diamankan petugas keamanan Bandara Kuala Namu International Airport setelah ketahuan menyimpan daun ganja kering sebanyak 4 bungkus di dalam kaos kakinya. Mahasiswa UIGM Palembang berinisial RAH ini langsung digelandang security Bandara Kuala Namu bersama barang bukti 4 bungkus daun ganja seberat 242 gram yang disembunyikan di dalam kedua kaos kakinya. RAH ditangkap petugas keamanan Bandara Kuala Namu saat melintasi security checkpoint saat hendak boarding pesawat. Di depan petugas, tersangka mengaku daun ganja kering itu didapatnya dari seseorang yang baru dikenalnya di lokasi Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Kampung Tanjung Kusta. Daun ganja kering itu dibelinya dengan harga Rp300.000 dan bukan untuk dijual, melainkan dipakainya sendiri. Oleh petugas bandara, tersangka diserahkan ke Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk penyelidikan lebih lanjut. Amiruddin, MNC Media Deli Serdang, Sumatera Utara.